Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desyana Andini. Di video kali ini, sesuai judulnya, aku mau ajakin teman-teman semua untuk cuci mata online bareng aku di salah satu toko perabotan rumah tangga, yaitu di Mr. DIY. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Ditonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Happy watching! Oke, langsung aja ke videonya. Nah, pas masuk tadi aku langsung menuju ke lorong ini ya, fry pan. Ini tuh fry pan-nya lagi lengkap banget. Aku tuh kesini niatnya cuma pengen beli beberapa perintilan yang emang aku butuhin aja. Tapi setelah aku ngelihat beberapa fry pan yang super lengkap di sini ya, aku tuh jadi tergoda gitu ya untuk membelinya. Tapi aku bisa tahan dulu ya, karena niatnya emang kesini hanya beli beberapa barang yang emang aku butuhin. Nah, ini fry pan yang benar-benar aku mau ya, tapi nanti aja kalau ada rezeki lebih baru deh aku beli. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih udah klik video ini. Semoga video yang aku share memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian. Lanjut ya, ini aku ngelihat beberapa sendok yang emang aku lagi naksir banget. Dan sendok ini sebenarnya nggak ada ya dalam list yang aku butuhin. Tapi karena emang ini tuh warnanya sesuai dengan warna kesukaan aku, jadi ini aku beli aja. Ini harganya juga murah banget, cuma 16.000. Nah, ini ada beberapa daun ya, ya untuk hiasan gitu di rumah. Tapi aku di sini cuma lihat-lihat aja. Nah, ini juga aku ngelihat ada daun monstera ya yang jumbo, lucu banget ya. Harganya aku lupa berapa. Lanjut lagi kita ke bagian kursi atau bangku ya. Pokoknya kalau ke sini tuh harus banget kekepin dompet ya. Karena kalau nggak kuat-kuat iman, semuanya tuh pengen banget aku borong. Ini juga ada beberapa jam yang keren-keren banget ya, lucu-lucu banget, super gemes banget. Nah, aku naksir banget jam yang warna biru itu. Tapi di sini aku cuma lihat-lihat aja ya. Dan ini ada beberapa saringan ya untuk di wastafel. Ini hampir mirip ya sama punya aku. Aku beli di Shopee, harganya lebih murah ya. Kalau di sini harganya 10.000. Dan ini juga ada water filter ya. Sama persis juga kayak di rumah aku, tapi sekarang aku udah nggak pakai. Ini juga sama ya kayak di wastafel aku, sambungan kerannya, harganya di Mr. DIY ini 25.000. Lanjut ke bagian semprotan ya, ini untuk tanaman. Gemes-gemes banget ya bentuk dan warnanya. Aku tuh sebenarnya pengen banget punya tanaman ya, tapi karena nggak ada lahannya, nggak ada tempatnya, ya udah. Ini juga ada spray yang udah pernah aku beli ya, yang warna biru. Lanjut, ini aku ke bagian sarung tangan khusus untuk oven. Kebetulan sarung tangan aku yang khusus untuk angkat loyang di oven itu nggak bisa dipakai lagi ya, karena sebagian itu kena api. Jadi ini aku mau beli. Dan karena yang aku pengenin itu adanya di paling atas ya, aku nggak sampai untuk ambilnya. Jadi ini aku lihat-lihat kanebo atau lap microfibernya dulu ya. Nah, ini juga ada apron ya atau celemek. Pokoknya kalau lihat yang beginian tuh rasanya udah happy banget ya, walaupun nggak beli. Nah, itu ya model yang aku ambil sarung tangannya. Sekarang aku mau lihat ini ya. Ini juga ada daun monstera. Aku lupa ini apa ya. Kalau nggak salah sih ini kayak semacam untuk tatakan gitu deh. Ini juga ada
tempat untuk saus, kecap, atau bisa juga untuk minyak. Harganya juga terjangkau. Sambil liatin aku lihat-lihat perabotan, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku, yang udah setia nonton dan kasih komentar positifnya di setiap video aku. Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, perkenalkan, nama aku adalah Desiana Andini. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini adalah vlog tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman yang menonton suka ya sama videonya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga tombol lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Boleh di-share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga di-follow Instagram aku, namanya ada di layar. Terima kasih. Oke, balik lagi ke videonya. Nah, tadi tuh ada toples bumbu ya, sama persis kayak di rumah aku. Nah, tadinya aku juga mau beli yang model kayak gini ya. Tapi karena emang aku nggak beli banyak ya, jadi ya udah aku skip aja. Nah, ini juga ada satu set gelas ya. Harganya juga murah banget. Sekarang kita pindah ke bagian wall foam. Nah, ini ada vinil juga. Aku lupa ya harganya berapa. Dan ini wall foamnya itu harganya kalau nggak salah di atas 50 ribuan deh. Mungkin karena bahannya berbeda ya dengan yang aku punya di rumah, jadi harganya tuh jauh lebih mahal. Dan ini juga ada wallpaper atau wall sticker, dan ada stiker-stikernya juga. Oke, sekarang aku mau lanjut ke bagian storage. Nah, ini ada baskom atau storage ya, untuk penyimpanan serbaguna, bisa untuk apapun ya. Nah, ini aku lihat ada tempat untuk penyimpanan beras, tapi kapasitasnya tuh kecil banget ya. Aku lupa ini kapasitasnya yang berapa. Dan ini aku emang lagi butuh ya sama spons cuci piring. Ini juga salah satu yang emang mau aku beli ya. Dan ini juga ada spon kawat untuk cuci piring. Ini juga sama persis kayak di rumah aku. Gemes-gemes banget ya sama semua perintilan untuk di rumah kalau udah di Mister DIY ini. Nah, ini ada laundry basket ya, dengan berbagai ukuran dan harga. Dan ini juga ada sikat kamar mandi yang sama juga ya kayak punya aku. Di sini harganya 25.000 ya. Kalau aku beli di Shopee harganya cuma 10.000. Seperti yang tadi aku bilang ya, mungkin karena kualitasnya yang berbeda jadi harganya pun berbeda. Nah, ini juga ada tas dengan berbagai macam bentuk dan ukuran ya, yang super lucu-lucu banget. Lanjut kita ke bagian storage. Ini storage-nya juga lengkap banget ya. Kayaknya kalau nanti aku butuh storage, aku langsung aja deh ke Mister DIY, karena kalau kita beli secara langsung tuh lebih puas ya daripada beli online, walaupun harganya jauh lebih mahal. Dan ada juga ini tempat sampah ya, yang super gemes banget. Sekarang lanjut nih, aku mau ke bagian perintilan untuk ulang tahun ya. Kebetulan anak aku mau ulang tahun, jadi ini aku beli beberapa perintilan untuk ulang tahunnya. Yang aku lagi butuhkan yaitu banner ya, yang bacaan happy birthday. Di sini aku lagi cari-cari dulu yang sesuai yang mana. Nah, ini juga ada lilinnya, tapi lilinnya nggak ada yang sesuai, jadi aku nggak beli. Dan akhirnya aku beli bacaan happy birthday yang ini ya.
pas banget nih warnanya warna biru, karena nanti temannya mau warna biru ya, ulang tahunnya anak aku. Nggak dirayain ya, cuma kumpul-kumpul aja sama teman-temannya. Oke, aku ini udah selesai belanjanya. Sekarang aku mau bayar dulu di kasir. Sekian dulu ya video aku untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.